Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Leken Bonsai. Nah, di depan kita ini ada bahan bonsai mini beringin elegan ya, yang saya tanam hasil cangkokan sekitar 7 bulanan. Kemudian batangnya ini saya cangkok kembali ya, agar sebelum melakukan pengepresan pada batang bawahnya ini, kita juga bisa menanam kembali ya hasil cangkokannya ini. Nah, kegiatan saya kali ini ingin melakukan pengepresan pada batang utamanya. Namun sebelum melakukan pengepresan, kita potong dulu ya hasil cangkokannya ini. Sobatku, seperti ini ya hasil cangkokannya. Akarnya sudah terlihat lumayan banyak, dan untuk batang dan cabangnya juga sudah saya lilit ya dengan kawat. Selanjutnya kita rapikan ya bekas potongannya ini. Sobatku, setelah melakukan pengepresan, saya akan melakukan cek perakarannya ya dan merapikannya. Oke sobatku, seperti ini ya bentuknya setelah dirapikan. Selanjutnya saya akan menanam bekas potongan cangkokan yang tadi.